Oke guys, nah kita kembali lagi bersama saya. Sekarang saya berada di sebuah hutan. Nah, kita lagi berburu. Oke, kita lanjut. Wow. Anjrit. Oke, nah teman-teman kita masih berputar-putar di hutan. Nah, kita tidak tahu ini hutan. Kita berada persis di hutan. Jadi, kita tidak tahu ini. Oke, kita lihat kiri kanan. Oke, nah teman-teman, ternyata kita akan mencari rumput oto. Mungkin ada yang belum tahu rumput oto itu seperti apa. Sama, saya juga belum tahu. Tapi saya tahu ketika sudah jadi kopiah. Karena ini salah satu bahan dari kopiah. Ini kita di hutan. Hutan belantara, guys. Tuh. Oke, nah teman-teman, ini kita di jurang-jurang di sebuah perbukitan. Banyak tanaman-tanaman liar. Nah, aduh.
kita masih belum ketemu guys tempatnya. Jadi, kita masih berada di hutan. Mungkin teman-teman yang orang Lamongan belum pernah ke sini. Ini hutan sebenarnya di kawasan Mantub. Jadi kita masuk di kawasan Mantub. Nah, kita lihat seperti apa. Kita lihat sih daunnya seperti apa. Nah. Nah, seperti ini, teman-teman. Rumputnya itu seperti ini. Ini namanya rumput oto. Jadi, rumput oto ini biasanya dipakai bahan untuk topiah. Jadi topiah itu terbuat dari ini, ada topiah seperti ini. Itu akeh malam ya. Oke, nah itu di sana ada yang sudah panjang-panjang. Kopiahnya cukup unik. Nah, seperti gambar berikut ini, di atas ini tak kasih gambar model kopiah otonya. Dan yang produksi cuma di sini. Kalau yang dibeli itu mungkin ada yang mau beli ke sini. Kita tahu carinya rumputnya itu sulit banget, makanya harganya juga lumayan. Nah, seperti ini teman-teman. Rumputnya. Nah, diambil. Itu panjang-panjang. Oke. Kita lihat. Nah, di tengah hutan ya seperti ini. Tanaman-tanaman liar banyak sekali. Ada jurang. Nah, ini ada jurang juga. Iko mbah, mana mbah? Oke. Nah, ini yang namanya rumput oto. Kita berada di tengah hutan, hutan di kawasan Mantub. Ini kurang lebih 3 kilometeran dari Desa Pataan. Tapi jalannya seperti tadi, terjal sekali.
inilah guys hutan di Indonesia. Jarang sekali suara burung-burungnya karena burungnya sudah diambil oleh orang-orang. Ini di hutan loh, bukan di kebun, tapi di hutan. Zaman dulu di hutan itu suara burung itu rame. Sekarang sepi. Burungnya pindah ke rumah semua. Oke guys, nah kita kembali lagi. Songkok Trisula. Oke guys, oke. Nah kita sudah selesai. Kita pulang dulu, kita cari yang lain. Oke, jangan lupa berikan komentarnya ya. Ini rumput Oto untuk kopiah. Oke, terima kasih.